Musim dingin kali ini membuat buaya-buaya di North Carolina, Amerika Serikat terpaksa bertahan hidup di cuaca ekstrim. Reptil berdarah dingin di Charlotte River Swamp Park ini mencoba untuk bernapas di celah es yang menutupi kolam dengan menggunakan moncong. Para ahli mengatakan bahwa sekali buaya bernapas di es, mereka akan berhibernasi atau brumasi karena buaya tidak bisa menghasilkan panas tubuh sendiri.